Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengecek titik lokasi resto kita udah pas atau belum? Begini caranya. Halo, kembali lagi channel saya Buterium. Kita langsung aja mengecek lokasi kita. Ada dua cara sebenarnya. Kita coba pala pertama membuka aplikasi Kopis. Untuk cara pertama, kita langsung aja masuk ke menu lainnya ini. Di sini ada outlet saya. Kalian klik. Nah, di sini ada alamat. Kalian klik aja. Nah, di sini ada lokasi outlet kita. Tapi di sini kurang akurat ya, kita tidak bisa membesarkan. Tapi buat aja, buat patokan aja bisa. Ini ada bangunan yang sebelah kita ada. Cara kedua, kita melewat aplikasi Gojek. Kita langsung buka aja ya. Oke, di sini kita langsung aja masuk ke menu GoFood dan kalian ketik resto kalian. Oke, di sini sudah saya masuk resto saya. Kalau kalian ingin melihat lokasi kalian atau map kalian, di sini kalian geser ke kiri ini ya, seperti ini. Ini ada info, kalian klik aja. Nah, di sini adalah peta yang bisa digerak-gerakkan. Kalian bisa mengira-ngira sendirilah udah pas apa belum, karena ini beberapa bangunan yang dekat resto kalian. Ini enggak harus 100% posisi pas. Ini kalau beda satu bangunan, dua bangunan, driver nanti bisa mencarinya ya, atau melihat banner kalian. Tapi kalau bedanya sampai 200 meter atau beberapa bangunan, ya kalian wajib pindah titik atau lokasi. Kalian bisa klik link di atas untuk pindah lokasi. Intinya driver tidak kesulitan untuk mencari resto kalian. Oke, itu aja teman-teman. Kalian boleh subscribe dan like channel ini jika video bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Saya pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.